Raspberry banyak. Wait. Panen dulu akan. Hah? Raspberry-nya bagus-bagus ini. Tuh, banyak banget, males aku. Males tapi pengen enggak ini apa enggak bisa diem tangannya. Tuntun. Nih teman-teman, nemu satu mushroomnya, tapi udah nggak fresh lagi. Tuh, ini kayaknya yang apa? Yang bawahnya merah. Tuh. Nih teman-teman, baru muncul nih, masih keras banget tuh. Ini kalau nggak tahu jenis jamur apa, kayak jamur tiram. Masih fresh banget tuh. What? What? The red finger. Ah? Eh? Coba. Kata Akang ada raspberry liar besar sekali katanya. Mana? Wow, teman-teman, ini raspberry liarnya banyak banget dan gede-gede di sini tuh. Gede-gede di sini. Di atas juga banyak, di sana ada. Di sebelah sini juga ada. Gede-gede raspberry-nya di sini. Enak loh, teman-teman. Tuh. Ini paku ini, tapi nggak tahu bisa dimakan apa enggak. Wow, many raspberries. Enak apa? Try one. Yeah. Very sweet. Very sweet and have good smell. Kantongnya gede banget ini. Sayang ini semuanya mau aku ambil, enak loh. Nah teman-teman, aku mau ngeliatin ini banyak sekali paku di kebun pinus ini tuh, kayak gini ya. Tuh kayak gini, tapi mau ngunder tuh takut ini yang nggak bisa dimakan. Udah pada agak ini gede tuh, sayang mau ditinggalin teh. Jatuh. Bantuin kan. Help me to collect. Yang di atas sini. Lumayan buat di bikin es krim. Gede-gede raspberry-nya di sini mah, kalau di atas yang deket hotel itu kecil-kecil banget. Jatuh. Tuh. Ini jatuh, Akang. Mereka juga resuh. Ini banyak tuh, nggak kelihatan sih Akang. Hati-hati. Hati-hati takut labuh. Akang pegangan sih ke pohon yang kecil itu. Lumayan teman-teman, tuh dapat tuh
Dan ini gede-gede raspberry-nya. Sambil nangkot akan ke pohon itu. Oke. Akang mau naik ke atas itu, kayaknya soalnya di atas itu gede-gede teman-teman raspberry-nya. Bisa nggak? Can you? Yang sebelah atas sana gede-gede mah. Hati-hati. Singa gulutuk. No, it's not that what I mean. Hati-hati. Si. Gede kan ya? Baru jalan, baru masuk hutan langsung nemu raspberry liar banyak banget teman-teman. Nah, ini udah lumayan dapat banyak tuh. Enak dimakanin, fresh fresh. Si Akang kah? Awas, hati-hati. Si Akang kalap sendirian di gunung, teman. Di gunung di atas. Banyak banget katanya di sana, di atas sana gede-gede. So, okay lah. No, I want to take that. Oh. Kata Akang sebelah sana ada yang gede banget katanya. Aku mau naik susah, teman-teman. Tuh lihat seperti ini jalannya. Tuh. Si Akang mau turun malah mundur. Hati-hati, nggak bisa turun. Hati-hati, pohon nanti bisa patah dipegangin Akang. Hati-hati, arrive the kebo. Bravo, lihat hasil panennya. Lihat-lihat hasil panennya. Sampai tetereke lah. Wow. No, son tantísimas, claro. Porque pues son buenas. Sí, son buenas con estas cuas. Tuh, fresh-fresh lagi teman-teman. Aku mau makan dulu, ah. Cazzo, lì per la sigaretta. Teman-teman, udah sekitaran 15 menitan ya kita nyari. Mataku sudah kelayangan lihat, soalnya tanahnya coklat. Dari tadi aku ngeliatin tanah aja gitu. Tapi nggak nemu, belum nemu satupun ya. Biasanya ada berbagai macam jamur yang bisa dimakan dan yang nggak bisa. Biasanya kalau yang bisa dimakan nggak muncul, belum muncul, yang beracunnya itu udah banyak. Tapi ini sama sekali nggak ada. Yang beracun pun nggak ada. Emang karena
minggu-minggu kemarin nggak ada hujan sama sekali, baru 2 hari kemarin ya, jadi mungkin jamurnya belum tumbuh. Ini teh gawir teman-teman, tuh luang ke sana. Atas lagi, maybe because the rain is just started 2 days ago. Like the tree at home, if it doesn't rain, yeah, the first rain cannot absorb. Nih, tuh. Hari setiap prossima. Raspberry-nya banyak di sini teman-teman, pohon raspberry liar. Nih, paku yang mau aku liatin tuh kayak gini teman-teman, pakis tuh. Kayaknya ini bukan ya, bukan yang bisa dimakan ya teman-teman. Nih, kayak gini nih kan banyak pakisnya tuh. Cuman ini udah pada tua, nggak ada pucuknya yang melengkung gitu. Nih, ada satu tapi busuk teman-teman. Tuh. Nih. Ada satu tapi busuk. Nih. Tapi ini bukan yang kita cari. Ini yang gak bisa dimakan ini. Tuh. Udah bukan gak bisa dimakan sama kita sih, cuman gak enak ya. Ini udah dimakanin semut ini, berarti gak beracun. Mana yang rotten? Oh nih, ada nemu yang udah busuk teman-teman, udah habis dimakanin. Dan kasihan. Dan ini. Berapa? Iya, corona. Tuh. Corona mushroom. Ini akibat nggak ada hujan ini. Nih teman-teman, nemu satu mushroomnya, tapi udah nggak fresh lagi. Tuh. Ini kayaknya yang yang bawahnya merah. Tuh. Tuh, guys, ada mushroom satu nemu. Satu tapi nggak fresh lagi, jadi kami tunda aja di sini ya, biar numbuh lagi, biar jadi banyak. Nih teman-teman, baru muncul nih, masih keras banget tuh. Ini kalau nggak tahu jenis jamur apa ini, kayak jamur suung sih ya Okta ya, bentuknya kayak jamur tiram tuh, masih fresh banget tuh. Tuh. Tapi ini kita nggak pernah ngambil soalnya takut nggak bisa enak dimakan gitu. Tuh lihat bawahnya. Tumbuh ya jamur ya. Besok pagi atau 2 hari lagi kita kesini lagi. Manis banget stroberinya teman-teman. Manis asam gitu, jadi segar. Sebelah sana banyak, coba. Ini gede. Semuanya. Yang di atas ini udah kering semuanya teman-teman. Kecil-kecil yang di bawah tadi masih pada fresh. Tuh, ada jamur di pohon, kelihatan nggak? Jamur apa itu namanya? How did you call this in Indonesia? We don't have it. Roti. Roti tomat.
tomat. Oh, no, facciamo una lasagna di riso. Rice, tomato, rice, tomato, cheese, and we make a lasagna, but we don't mix the tomato with the rice. We make the layer white and the tomato. Awas, awas. Hati-hati. Jurang. Jumbo. Jurang. Jurang, brosse. No, jurang means very high. Lihat, hati-hati ya, Kang. Sini raspberry lagi. Tuh, di mana-mana raspberry penuh. Ah, boh. Malas aku ngambilinnya. Just because you cannot see, not because it's bad under. Hati-hati. Dammi una mano. Tuh, raspberry banyak. Wait. Panen dulu apa? Hah? Raspberry-nya bagus-bagus ini. Tuh, banyak banget. Males aku. Males tapi pengen gak ini, apa gak bisa diem tangannya. Tuntun. Oke. Sampai segininya teman-teman demi jamur ya. Berbahaya sekali. Yang dicari enggak nongol satupun.